kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap seorang dengan apa yang dia usahakan di atas dunia menjadi gadaian, menjadi tebusan gadai yang diambilnya. Rahina semaknya gada. Kita gada sesuatu barang kepada orang, kita boleh ambil barang tu. Itulah ikatan amalan seseorang di hari akhirat kelak. Orang yang mengerjakan amal yang baik, maka dia menggadaikan amalan itu dengan balasan syurga pada hari akhirat. Tuhan mesti bayar. Itu hak dia yang mesti dikembalikan. Begitu juga mereka yang mengerjakan amal yang jahat, dia gada benda yang jahat, dia akan terima hak dia gada tu pada hari akhirat kelak. Itulah kedudukannya. Ayat ini berkait dengan syurga, balasan dalam syurga. Seseorang dengan apa yang dia usaha adalah yang digadaikan, yang menebuh dia, yang mesti diambil pada hari kiamat kelak. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan kami berikan kepada mereka dengan sebanyak-banyaknya, dengan buah-buahan dan daging daripada apa yang mereka ingin dan gemar. Di antara makanan syurga ialah buah-buahan. Di antaranya ialah daging-daging. Disebut dalam hadis, daging-daging burung di dalam syurga yang sangat lazat. Bukan lagi untuk mengenyangkan, untuk melazatkan kehidupan dalam syurga. Dan tidak ada berak kecil dalam syurga. Berak kecil tak ada Allah. Maka tak perlu jambang dalam syurga. Tak boleh jual jambang dah. Tak ada dalam syurga. Karena makanan-makanan itu menjadi peluh yang mengeluarkan bauan-bauan yang harum. Tidak ada lagi berak kecil, air kecil, tahi tidak ada dalam syurga. Makanan yang penuh nikmat dijadikan bernikmat yang mengeluarkan bau yang harum. Yatanaza'una fiha ka'sa. Mereka berlomba-lomba untuk mengambil piala-piala dan bekah-bekah minuman di antara satu sama lain. Berebut untuk bersukaria, bukan untuk bergaduh. Tidak ada bergaduh dan berkelahi lagi dalam syurga. Berebut untuk mendapat minuman itu dan makanan itu. La, dengan meminum minuman-minuman yang lazat. Di antara minuman itu ialah air buah-buahan yang disebut hari ini dengan arak yang diperam. Air buah-buahan yang diperam datang dunia hari ini jadi arak. Bila minum penipu kepala, cakap mengacak. Dalam syurga yang diperam lazat, tidak memabukkan dan tidak mengacak. Datang dunia ini jadi penyakit, mengacak pula. Dalam sakit jadi mengacak pula. Di hari akhirat, minuman buah-buahan itu tidak lagi membawa penyakit dan tidak melagakan. Semuanya adalah nikmat yang baik bagi manusia.